Melani, aku ada artikel lagi. Ya, coba kita lihat apa artikel untuk Melani. Ini dia. Hey, ayam. Sukses turun 15 kg. Ya. Melani Ricardo ungkap rahasia diet tanpa menderita. Kenapa 15 sih? Kg, Mak. Pakai apa? Pakai itu. Balik lagi, Mak. Apa? Balik lagi apose. 15 kilo. Iya, dari sebelum pas lagi lahiran kan. Kan aku udah brojol dua kali gitu. Hei, ini siapa wey? Hei, gak mungkin nih Melani. Wow, masa begitu? Ini mah Denada. Enggak, itu kayaknya bukan gue deh yang sebelah kiri deh. Enggak, ini mah edit, kakinya dipanjang-panjangin. Enggak, ini gue. Ini kayaknya yang kiri, ini kayaknya abangnya Ucok Baba dah. Kayaknya beda dah. Beda perawakannya kalau buat perhatiin. Ya Allah, kangen deh. Kangen syuting ya, Ma. Iya. Kangen yang menonton deh. Ya Allah, kangen. Sebenernya gak begini. Lu kangen kan liat lampu. Kangen lampu, kangen tajam, kangen. Ibu dong, oke kami 15 detik lagi ya. Kangkung deh. Kangen kan? Kangen. Orang gue aja kemarin di rumah, kan? Mel, lo tau gak? Iya. Yang gue cuci cuma celana dalam sama kaos tidur. Emang apa? Kagak kemana-mana. Gue ganti baju, ada kali cuma 3 set. Itu aja gue cuci, kan? Itu gue cuci. Kangen banget. Pas gue lagi liat Instastory gitu, celana dalam kayak hordeng. Gue bingung. Tahu nggak aku aja di situ tadi kayak serasa mau show gitu ya. Iya kan. Heboh banget ya. Iya kan. Dengar musik gini kan kangen ya Mbak Nur. Kangen banget. Oke, nah aku pengen kalau Mel sebelum aku mau nanya tentang kangen-kangenan kalian sama syuting nih. Tips kurus lu tuh apa sih? Ya. Orang tuh biasanya pada di rumah tuh pada gembeles lu, ya. Mel. Justru dengan terisolasi di rumah, kalau aku tuh berjanji ke diri sendiri, begitu pandemi ini selesai, kan orang bilang, aduh gue jadi makan terus. Kalau gue enggak, pokoknya begitu pandemi ini selesai, gue keluar lebih cantik, lebih kurus, lebih betul. Keren, lebih pinter, dan harus lebih kuat secara iman dan juga secara badan. Jadi gue ngeset nih, kecuali pas kemarin lagi menstruasi ya, kan kalau udah menstruasi selesai, gak bisa apa-apa. Oh iya, apa gitu ya? Enggak usah, lo kan laki, lo kan laki. Jadi kalau pagi gue udah set, gue pagi gue harus ngapain. Jadi gue nggak mau yang karena kalau gue ngerasa gini, kalau kebanyakan gue cuma kayak nyantai-nyantai nonton, lama-lama, aduh gue bisa gila, gue bisa sepanas. Jadi gue pagi gue harus dengerin misalnya gue suka dengan khotbah pagi supaya gue kuat secara mental, secara iman. Terus siangnya gue harus olahraga. Ya. Terus abis olahraga gue harus ngapain? Gue harus bikin vlog. Pokoknya. Lo olahraganya ngapain? Di rumah aja. Iya ngapain? Treadmill, berenang, terus yang pakai aplikasi. Coba gue mau lihat kalau lo berenang kayak gimana coba. Gak ada kolamnya. Gak ada kolamnya. Ya maksudnya gue pengen tahu bener gak gayanya. Coba. Ini kalau berenang lo coba. Gue mau lihat. Gue begini, set. Kaki gue ntar. Set. Belakang lagi. Masa kanan melulu. Ya dua-duanya jatuh dong gue. Iya. Gitu. Jadi berenang. Abis berenang. Treadmill terus pakai aplikasi yang di YouTube. Oh ikut itu. Mana keringet challenge? Iya, kayak gitu-gitu. Iya, ini sama Ratu Kejam. Ratu Kejam. Alah, Mbak Jess itu kalau udah mau posting dia semprot pakai air buat nyiram pohon gini-gini biar keringetan. Basi lah. Tapi gara-gara Bu Jess. Nih, lu tau enggak nih ya? Ini orang emang orang enggak demen kalau orang sehat, ngerti enggak? Dia enggak demen. Semua orang lu anggap hoak. Bang tipu. Tahu. Begitu kalau nge-tag gak bisa sekali, dua kali, tiga kali, kan kita gak enak ya lama-lama ya. Berangkat dah olahraga, nah itu gara-gara sering di-tag sama Bu Jess, gue jadi olahraga tuh. 15 kilo, jadi gak ada tahan-tahan makan gak ada? Enggak, jadi gue pakai intermittent fasting, jam 6 sore gue berhenti makan, abis itu baru makan lagi besoknya jam 10 untuk breakfast gitu. Gue gitu ama. Ah capek lu lagi, borok. Lu ada ini, cumi nganggur juga lu osek, lu apaan lu? Gue bingung. Kancing celana kan ada di sebelah kanan. Kancing celana sama lubangnya, iya. Kayak gak kenal gitu. Jauh. Gila gak sih? Kayak gak pernah tahu gitu. Ini gara-gara corona. Itu apa sih, Ma? Apa? Ini dampak deh, Ma. Karena dampak, itu dampak. Bukan karena lu gembala, bukan. Itu karena dampak. Ada satu celana gue pengen banget cuma pakai celana belel. Nyangkut di paha sini. Gak naik lu, say. Dan gue semenjak corona, udah mulai benci-benci huruf. Maksud kenapa? Gue udah gak suka sama huruf M. Kok jadi gitu? Gue suka huruf L, ngerti gak? Apa tuh? Ngerti gak? Oh iya. Semua berubah, ngerti gak? Hati-hati loh, bentar lagi sebelah sama M gak? Sama XL loh. Enggak dong, gue jauh. Untungnya kan Wenda kan habis hamil. Jadi kan baju-baju hamilnya dia bisa dipakai sama gue. Jadinya itu bisa balance gitu. Ya kan? Nih, ayah kebanyakan di rumah tuh sekarang diikat rambutnya tuh. Betran juga diikat. Sekarang bisa? Ada, udah diikat. Ah, besok gue juga ah? Ini gak mau ah. Aku ada tayangan viral orang buat ala-ala konser. Coba kita